الحب أغير المقام ورب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين قال المصنف قال المؤلف رحمه الله أمانة كتاب أنتيه هذا dan lagi firman-Nya. Gitu kan? Qala al-mu'allifu rahimahullah dan lagi firman-Nya. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Sambungan ayat وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Artinya dan barang siapa berkehendak akan akhirah dan berusaha ia baginya, akan usahanya. Dan bermula barang siapa yang berkehendaklah oleh ia, ai bi'amalihi, yakni dengan amalannya. Seorang ni dia berbuat amalan, dia melakukan satu amalan soleh, dia berkehendak akan akhirah, dia berkehendak akan akhirah, yakni kerana Allah, yakni kerana habuan panggungnya di negeri akhirah esok, pahala daripada Allah sama ada 10 digandakan ke atau 700 kali ganda ke. Matlamatnya ialah kerana Allah, kerana Allah, kerana balasan daripada Allah. Kemudian dan berusaha ia barang siapa baginya, bagi akhirah, akan usahanya, usaha akhirah. Dia berkehendak balasan di negeri akhirah, yakni syurga. Lalu dia berusaha
Dia berusaha untuk dapat masuk ke syurga dengan mengerjakan amalan-amalan akhirah, amalan-amalan yang mendatangkan keredaan Allah kepadanya. Kemudian sambungan ayat, wa huwa mu'min, dan bermula ia ialah yang beriman kepada Allah. Faulaika, maka nescaya adalah sekalian mereka itu, kana sa'yuha, adalah usaha sa'yuhum, kana sa'yuhum, adalah usaha yang mereka lakukan, mashkura, ialah dibalas dengan baik oleh Allah. Dan syarat, dan syarat makbul amalan soleh ialah ikhlas. Dan apa kata Imam Ghazali berkaitan dengan ikhlas? Ikhlas ni ialah berkekalanlah oleh seorang, berkekalanlah oleh seorang dalam hati dia ingat kepada Allah. Maksudnya ingat kepada Allah ni, lupakan hati kita dari duk ingat selain daripada Allah. Maka ikhlas dalam hati kita dengan amalan yang kita buat ni, dah ialah kita ingat dengan Allah saja, cari redha Allah, rahmat Allah, takut kepada Allah, khauf. Dah sentiasa duk takut, sentiasa duk mengharapkan balasan baik daripada Allah. Lupakan yang lain dari Allah. Jangan duk nampak selain daripada Allah dalam hati kita. Nah, kok kata nak orang puji, bagusnya hang ni, rajinnya hang ni. Eh, banyak sungguh hang duk buat ibadat. Eh, nak pujian atau nak redha makhluk, tidak. Dan itu kita tak pandang pun dalam hati kita. Baik, begitu namanya ikhlas. Dan maka nescaya dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik di negeri akhirah. Ah, tu ketiria. Baik. Seterusnya kata lagi al-muallif kita rahimahullah, tiadakah engkau lihat bahawasanya diisyaratkan sekaliannya itu kepada kehendak. Baik. Jadi Imam Ghazali dia sebut, dia kata, tidakkah engkau lihat akan bahawasanya telah diisyaratkan, yakni telah diisyaratkan oleh Allah akan sekaliannya, sekalian firman Allah, semua firman Allah yang kita baca mula dari ayat di atas hari itu, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard al ayah. Sampai ke yang ayat yang kita baca tak sah ni, waman kana ara waman arada al akhirah al ayah, sampai habis semua ayat yang dibacakan, yang kita baca tadi dan minggu lepas, Allah Ta'ala isyaratkan kepada kehendak, yakni kehendak hati.
apa yang hati kita nak. Nah, ada dua kehendak. Pertama, nak ke dunia. Yang kedua, nakkan akhirah. Itu dia kehendak. Siapa-siapa yang amalan dia nak ke dunia, maka dia akan mendapat dunia. Allah segerakan dunia itu nikmat di atas dunia. Tetapi di akhirah, dia takkan mendapat nikmat. Sebaliknya, siapa-siapa yang berkehendak akhirah, dan mudah-mudahan diberi pahala. Kalau kita buat amalan soleh, niat nak pahala, niat nak masuk syurga, dan ikhlas ke tak lagi tu, ikhlas. Dan tak benar siapa yang kata kita buat amalan soleh, niat hati nak masuk syurga, itu tidak ikhlas namanya. Bukan, salah tu, tak betul. Dan ikhlas, walaupun kita niat habuan balasan syurga daripada Allah, dan maka dia tak dinamakan tidak ikhlas. Cuma tahap ikhlas ni ada beberapa peringkat. Yang pertamanya al-ulia, peringkat paling tinggi. Kemudian hak paling rendahnya as-sufla, peringkat yang paling rendah. Buat ibadat kerana nak pahala, kerana nak syurga. Ikhlas, bukan riak, bukan ujub. Masih ada setengah pi sebut kata kalau niat buat ibadat tu nak nakkan syurga tu, tak ikhlas kepada Allah. Ini barangkali dia pandang kepada tahap peringkat ikhlas yang pertama. Hak paling tinggi sekali kita buat ibadat nak cari redha Allah saja. Tak ada niat nak pahala, tak ada niat sebarang balasan daripada Allah. Hak tu yang tertinggi, yang tu yang afdal. Itulah yang kita duk belajar. Tapi bukan maksudnya kalau kita niat dalam amalan soleh kita nak pahala, nak syurga, kita berdosa. Kita dah derhaka kepada Allah. Tidak. Masih lagi dalam kumpulan ikhlas. Tapi kategori rendah sekali. Itu kena faham. Hak kata tak ikhlas ni cari reda makhluk. Nah, tu baru orang panggil tak ikhlas. Tak ikhlas ni dibuat takrif oleh ulama dengan dua perkara. Pertamanya riak. Keduanya ujub. Ini tidak ikhlas. Riak, buat sesuatu amalan dengan niat nak diperlihatkan kepada orang, supaya orang nampak dia berbuat sesuatu amalan, dan yang akhirnya dapatlah pujian, dapatlah pangkat, dapatlah kata-kata manis daripada orang. Baguslah hang ni, ringan tulang sungguh. Sungguhlah hang ni suka tolong orang sungguh. Hang ni aduh, hang ni jelah. Itu riak tu. Tu nama riak. Yang ini haram. Ni tak ada ikhlas. Dan yang keduanya ujub. Berbuat ibadat dalam keadaan berasa hebat. Lebih dari orang lain. Masuk bangkui, lepas tu angkat sendirilah. Kan? Ini juga riak, ini juga tak ada ikhlas. Bukan kerana Allah dia panggil ini. Ini baru namanya tak ikhlas. Hak ni baru namanya haram berdosa. Takut pergi salah faham, dia kata, "Uwis, tak boleh ke kita semayang niat nak masuk syurga?" Aku tak tahu kata hak tu berdosa. Tak, tidak berdosa. Masih lagi ada ikhlasnya. Tapi tak setinggi yang kita sebut ya. Hak al-ulia tadi. Hak paling tinggi tadi. Kan? Jadi seboleh-bolehnya kita tak usah pandang ke pahala. Tak usah pandang ke syurga kalau boleh. Tak, jangan pandang balasan apa daripada Allah.
Kita buat amalan soleh pasal kita berasa kita ni hamba Allah. Seorang hamba sepatutnya menundukkan diri dia kepada Tuhan dia. Kepatuhan, taat, perintah dia suruh semayang. Kerana tu aku kena semayang. Tak ada fikir lain. Tu ulia. Tahap tinggi sekali. Tak ada niat. Kan? Tu seboleh-boleh kita sampai ke peringkat itu. Nah, jadi dua kehendak. Apa yang kita mahu dengan amalan yang kita buat? Nah, kalau kita nak dunia, kita dapat dunia, kita tak dapat akhirat. Kalau kita niatkan akhirat, kita akan mendapat akhirat. Nah, di dunia kita takkan dapat. Ataupun kadang-kadang dapat. Tapi bukan itu niat kita nak ke dunia. Itu maksud dia. Maka adalah ia kehendak ni, yakni kehendak hati, pekerjaannya, urusannya, urusan kehendak hati kita ni, matlamat kita, qasad kita, niat kita, dia juga orang panggil. Senya ialah amat dicitakan. Yakni apa maksud dicitakan? Yakni sangat penting, sangat mustahak. Nah, setiap amalan kita sangat mustahak. Nah, ukurannya apa, nilainya apa yang kita niatkan? Ikhlas tak? Tak ikhlas tak? Ada orang berbuat rupa zahirnya amalan soleh, tetapi jadi maksiat. Anilah hak kita sebut tak ikhlas tadi tu. Nah, rupa zahir nampak berupa ibadah. Tapi sebaliknya niat dia tak betul. Kehendaknya salah. Kan? Patutnya kita buat ibadat cari redha Allah, sudah. Mati takat tu. Tak peduli ke dapat pujian dari orang ke tak dapat pun tak apa. Kalau boleh orang tak tahu lagi bagus. Ni kita sepatutnya kena ada perasaan tu dalam hati kita. Tak ada berasa nak orang kata bagus lah hang ni. Kalau pandai. Nah, tak ada dampak orang semua orang kata kita ni pandainya, dia tu bijaknya, tak. Orang tak tahu kita pandai, tak apa. Kita memada dengan ilmu Allah saja. Orang tak tahu, tak apa. Cukup Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan kita. Dia tahulah apa untuk kita yang terbaik kepada kita. Dia balaslah. Tapi susah. Kadang-kadang setengah tu dia tak ikhlas lah. Kan? Ada niat nak cari duit. Ada niat nak cari nama. Ada niat nak cari untung. Nak cari pangkat. Nak cari kenalan. Nak cari terkenal supaya dia dikenali. Hebatnya orang ni. Kan? Rajinnya, kalau bak rajin, rajinlah dia dikenali sebagai orang yang rajin. Contoh. Begitu salah, tak perlu semua itu. Yang menafikan ikhlas hati kita kepada Allah, pentingnya apa yang kita nak ni. Baik, jaga-jaga. Buat ibadat memang disuruh. Ati Allah, memang kita disuruh mentaati Allah. Kan? Tapi kita dilarang daripada takabur, dari riak. Daripada ujub, daripada riak. Hak tak ikhlas tadi, itu dilarang, itu haram. Tiba-tiba, tetapi hamba, seorang hamba, apabila meninggalkan ia dan menampakkan pada hatinya atas dua perkara yang dahulu, tiba-tiba katanya al-mu'alif, jikalaulah kita ni tetapi, ataupun jika seorang hamba, kitalah hamba Allah ni, apabila meninggalkan oleh ia, ia tu hamba tadi, dan menampakkan di dalam hatinya hamba
dan meninggalkan dan menampakkan apa? Atas dua perkara yang dahulu. Dan atas dua perkara yang dahulu, apa dia dua perkara dulu kita mengaji itu? Yang ni pertama, meninggalkan menuntut dan menceraikan barang yang dihimpun. Ni kan itu kita belajar tajuk zuhud. Kita masih lagi dengan permasalahan zuhdun, zuhud. Orang yang ada sifat zuhud dipanggil zahid. Kan? Kemudiannya ada zuhud yang dikuasai, ada sifat zuhud yang kita tidak kuasai. Apa maksud dia? Dia meninggalkan dan menampakkan dalam hatinya dua perkara. Yakni yang pertama, dia meninggalkan menuntut. Dia meninggalkan dari mencari. Menuntut ni yakni mencari. Mencari apa? Mencari barang yang tiada. Suatu perkara tu tak ada pada dia. Kita tak ada apa? Tak semestinya yang tak ada tu duit yang kita nampak ada. Lah ni kita ni orang tak kenal. Kita tidak masyhur. Kita tidak ternama. Nah, tak ada benda tu pada kita. Orang yang tidak zuhud, dia mencari-cari kemasyhuran. Dia mencari-cari terkenal. Dia mahu supaya dia tu dikenali, dia terkenal, dia dimasyhur, dia mendapat nama, dia seringkali menjadi sebutan mulut orang ramai. Itu yang kalau dia cari, dia tidak zuhud dengan dunia. Tinggalkan dunia ni, semua yang berkaitan dengan dunia. Bukan hanya tajuk duit ringgit, eh? Tapi nama. Ada nak ke nama ke kita ni? Dah, janganlah. Tak perlu semua tu. Tak boleh tolong kita pun dalam kubur esok nama ni. Pangkat. Nak pangkat apa? Atas dunia ni, ikutlah. Besar mana pangkat ada mau ke? Mau eh? Dia buat apa? Hai boleh lah buat kontrak-kontrak ke? Itu dunia. Kita cerita sekarang, kita ni suluk ni. Kita sedang menjalani jalan akhirah. Jangan lari tajuk. Eh? Kita duduk belajar ni, duduk jalan-jalan akhirah dah ni. Dulu tak jalan lagi, duduk saja. Lah kita suluk. Suluk ni berjalan. Orang yang berjalan tu namanya salik. Eh? Kita nak baiki diri, nak ubah diri, nak perbetulkan diri kita. Yang mana tak ada lagi amalan soleh, kita nak mulai diri kita dengan beramal soleh. Nak jadi orang yang hidupnya bertakwa, beramal ibadat. Nak tunduk, patuh, taat kepada Tuhannya. Ni. Kita cari rida Allah je. Kalau orang nak bagi, bukan maksudnya kita menolak. Bukan. Kita ke diri, kita tak mau, tak berhajat, tak perlukan semua ni. Tak jadi keutamaan kita pun. Tak ada nama, tak ada pangkat, tak ada gelaran-gelaran pun tak apa. Kita tak berasa ralat. Boleh makan, minum serupa tu lagi. Serupa je. Yeah. Tapi jangan kalau orang gila nama. Susah tengok orang lagi tu. Kan? Yeah. Dia punya usaha lah supaya orang kenal dia. Atau orang ingat nama dia. Kan? Habis sampai ke tahap menghina diri. Sampai ke tahap dia akan buat perkara yang orang kata malunya, tak gamak. Dia boleh buat. Sifat hemoi dia. Dia boleh hemoi. Dia peduli apa? Janji dia dapat apa yang dia nak. Kan? Jangan kita menghinakan diri kita. Hinakan diri kita kepada Allah sudah. Kan? Nak hina diri kepada makhluk buat apa? Yeah. Kita memuliakan manusia. Karena tu kita tawaduk, merendah diri. Bukan kita menghina diri, menjatuh, mengaibkan diri. Bukan begitu maksud dia. Kita memuliakan orang, kita hormat orang tu. Sebab kita
Ya, kita perhina diri, kita tak anggap diri kita lebih dari orang tu. Tu masuk perhina diri, tawaduk, takhaduk, tazalul, merendah dirilah. Tu lain, makna dia tak sama. Baik. Lepas tu, tu yang pertama. Nah, jadikan ini satu pegangan kita. Eh, tak ada nama pun tak apa, tapi kadang-kadang macam pangkat tadi. Tengoklah pangkat yang kita mau tu sebab apa. Mungkin sebab nafsu. Kalau sebab nafsu tak sahlah. Akhirnya tak elok juga. Akhirnya buruk. Tapi mungkin kita boleh gunakan pangkat dunia ni untuk kerja amal soleh. Untuk maslahah. Untuk ya, untuk maslahah agama misalnya. Ya. Kalau tak ada pangkat pun susah juga. Duk biar ke orang kapiak yang duk atas kita susah juka. Esok sampai nak bang mikrofon luar pun tak boleh kot. Takut je lagu tu ya. Eh, tak mau nama, tak mau jawatan. Biar pi ambil kat depa. Pakai habis kat depa. Orang baik, orang baik-baik semua tak mau tak, apa tak mau nama, tak mau pangkat, tak mau usaha. Kan, pakai anak duk atas dekat mayang belaka. Boleh. Tapi kalau akibatnya menjatuhkan agama, ni belum jatuh lagi. Tu pun teka-teka dengar-dengar, kan? Tak boleh dah nak bang luar, nak buka mic luar masa orang bang pun tak boleh. Banyak tempat dah jadi, kan? Subuh-subuh pasang mic apa bang azan buka mic luar apa, dia main celapak kat masjid tu. Ah, kan? Sampai tera tu baru kita fikir, oh, berguna juga jawatan pangkat ni. Kita boleh jaga agama, kan? Kita boleh kuasa, tunjuk kuasa kita untuk membela agama. Itu nombor satu, kan? Tapi digunakan nama pangkat untuk diri peribadi sendiri, itu tercela, kan? Tak ada guna apa. Tak boleh, tak mampu nak menolong agama Islam pun tak boleh. Tak guna pangkat seperti itu, kan? Buat kira kekayaan diri saja, kan? Ataupun kroni, keluarga, kawan-kawan. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan menceraikan barang yang dihimpun. Ingat balik dulu kita mengaji dah ni. Takut lupa balik. Tak lupa aku mana tak telah kitab pun. Tu yang tak mau ingat tu berasa lagu baru duk mengaji ni. Doa ritu mengaji dah ni. Dia ulang lagi kali kedua, kali ketiga. Pasal dia pun tahu kan maknya. Kan? Oh, manusia ni ramai lupa kan maknya. Baik. Dan menceraikan barang yang dihimpun. Apa dia barang yang dihimpun? Dunia. Duit ringgit yang kita mengaji hari tu. Kan? Kita bekerja, kita berusaha, kita mendapat rezeki daripada Allah. Kan? Kita dapat duit ringgit, harta benda dan sebagainya. Sifat orang zuhud, ingat balik, dia tidak kedekut. Nampak tak? Dia tidak kedekut. Bakhil, kedekut ni tak ada. Kalau kita nak beramal dengan sifat zuhud, tak boleh ada perasaan kedekut. Dia akan berlawanan nanti. Kedekut membawa maksud sayang ke duit ringgit. Sayang lah. Nak sedekah, oh berkira. Tera, tu kedekut. Itulah bakhil dia. Sifat sayang ke duit ringgit dia. Eh, nak bubuh duit bos ringgit dua dalam tabung. Allah, kiranya. Susahnya aku cari duit. Eh, mereka mudah-mudah minta duit dengan aku. Contohlah, kan? Kalau lagu tu kita tidak zuhud. Ha, mulut boleh mengaku zuhud. Hakikat dia ada tak kita berpakaian dengan pakaian zuhud? Tak, kalau lagu tu tak. Orang zuhud apa yang dia ada, dia akan beri pula ke orang lain. Ha, dia suka menolong. Contohlah, nah? Dia tak boleh tengok orang susah. Kan, kita kena ada sifat tu perangai dalam perut kita. Suka menolong orang yang memerlukan. Banyak di luar sana ramai orang miskin. Ramai orang cacat. Ramai orang susah.
ramai anak yatim yang kelaparan, ramai. Nah, kita kena prihatin. Tak perlu orang ajak kita, tak perlu orang suruh kita, kita pergi sendiri. Eh, memang itu dah sifat kita, suka menolong. Eh, ikutlah apa bentuk pertolongan yang kita boleh beri. Sekadar mampu. Mampu RM1, bagi RM1. RM10 mampu tak? Eh, mampu, pulang RM10. RM100 mampu tak? Eh, mampu, sebulan pinting RM1,200. Contoh ni. Eh, kita buat misal. Kita nak tengok kita masih lagi berhelah ke tidak. Satu lagi masalah perangai kita suka berhelah. Buat helah. Eh, nah, alah bagi RM2 sudahlah. Aku pun nak makan juga. Eh, takut tak boleh makan ke sampai gaji bulan-bulan ribu. Itu hak kerja tu Allah. Nah, kalau tak mampu adalah yang tak mampu kita percaya. Tak mampu ni. Nah, kok kita kata nak sedekah buang RM50. Kadang-kadang orang susah dia bersedekah sampai RM50. Kita tak susah ni nak hulak RM2 ketak tangan. Tak sepatutnya lagu tu. Eh, tak patut. Bagi saya ni tak patut kalau kita ada perangai lagu tu. Itu menunjukkan sifat kebakhilan kita. Eh, tak luak eh harta kita. Tak habis. Dengan kita bersedekah ni tak rugi. Eh, adalah rezekinya Allah Ta'ala bagi. Eh, tak. Tak kita bersedekah hari ni RM50. Esok lusa Tuhan bayar lagi. Bagi RM1,000 pula kita. Besar tak? Tak kita berlaku lagu tu. Ha, fikir-fikir tengok. Kan? Besar eh. Kan? Jadi eh kat kita lagu tu. Baik. Jadi sifat orang yang zuhud. Nak beramai ni dengan zuhud ni. Tak mau cakap saja. Tak mau belajar saja tapi tak beramal. Kita nak beramal. Nah, inilah sifat Nabi. Sifat Nabi-Nabi, sifat Rasul. Contoh Nabi kita Muhammad. Nah, tak berkira duit ringgit. Tu dif kalau mai rumah tetamu. Nabi sahabat-sahabat punya duk kalut. Nak cari siapa dia nak beli jamu makan ni. Dif ni. Masing-masing tak mampu. Nabi sampai tambat batu ikat kain di perut. Tak makan berapa hari. Ha, nak banding dengan kita. Besar perut lah. Terlebih dah kita ni makan. Eh, dalih terlebih kecil manis pun naik. Darah tinggi pun tu dia. Itu terlebih dah tu. Eh, saat lagi lemak jantung lah pula kolesterol dah. Makna kata kita tak kurang dalam bab tu. Eh, tapi di luar sana ada orang tak makan. Ada orang tak rasa lagi makan daging. Kita boleh kata hari-hari makan daging. Kan? Ah, prihatinlah. Usahalah. Kan? Mari tetamu ke rumah. Allah, Allah nak hantar rezeki dekat kita. Caranya kita menjamu mereka. Kan? Kita baca kitab ni. Ya awal bab hari itu. Salah satu dari 5 perkara yang disuruh kita segerakan. Kan? Apabila datang tetamu bertandang ke rumah kita, segera kita menjamu mereka makan. Buat keluar apa yang ada. Ni duduk sejak tetamu ni kering tekak dah. Lagi nampak gaya lagu kawan tu nak balik dah. Eh tunggu sekejap tu nak macu hayak ni. Tu dia. Jam dah tak macu hayak lagi. Bukan nak lorat gula bang 2-3 sudu tu. T.O. je. Bukan suruh buat ayak milo pun. Tak buat ayak milo pun. Awaknya dah milo tu ada. Kan? Dia ada lagi berkira-kira. Dia ada lagi. Dia berhelah-helah. Banyak helah sungguh kita ni. Betul sudah lah. Tak berhelah-helah apa. Nak kona-kona pasal apa. Kosah kona-kona. Straight lah. Ajak diri kita lagu tu. Dia berkira. Nak jamu orang pun berkira. Tak ada dia rugi. Nabi Allah, sahabat-sahabat datang tetamu. Kita baca dalam hadis Nabi tempoh hari. Segera nak menjamu. Tak ada. Cari sahabat sampai ada akhir seorang sahabat. Dia pun susah. Dia pun tak makan lagi. Keluarga pun tak makan lagi. Ambil hak makanan ada tu. Jamu orang tetamu tu makan dulu. Habis
Eh, hak dok ada di rumah tu, supaya saat ni kan, rebui-rebui hayak gitu je makan. Ha, kita bagi hak tak mau kat orang. Hak kita mau taruh sifat elok-elok. Tiap. Ha, tu sifat tak tu kita berhelah, berkira lagi, jangan dok berkira. Pasal kita dok berkira ni, pahala kita kalau boleh pun tak banyak mana. Sikit je. Ya. Pasal kita banyak berkira. Jangan dok berkira. Kan, ajak lagu tu. Ha, ada sifat orang zuhud. Tak kisahlah, habis pun habislah. Habis lagi aku pergi beli lain. Kan, dalam peti air apa ada? Oh, ada lah, ayam ada. Kan, daging ada. Apa kelak? Bahkan nasi, jamur nasi tengah hari tu, jangan bagi dia balik. Kadang-kadang tamu tengok tos, tetamu pula kata, tak salah. Tak payahlah, kami makan dah. Itu adab dia. Adab. Dia beradab dengan tuan rumah. Dia segan lah nak habar. Eh, kata dia lapar. Kita pun tegak-tegak lah ke tu. Tak makan lagi, pi tengah hari pula tu. Pandai pula pi rumah orang. Pukul tengah hari, pukul 12. Tuan rumah tanya, kita makan nasi eh. Eh, kenyang dah. Malu. Kan? Paksa juga. Kalau boleh paksa, paksa. Bukan rugi. Kita baca lah hadis Nabi kan. Kelebihan kita menjamu orang yang sedang lapar. Oh, pahalanya besar. Nah, tu jamu orang buka puasa dia lapar. Terjamu dia buka puasa, pahala punya besar. Banyak hadis Allah cerita tajuk jamu orang makan ni. Hadisnya berpuluh-puluh hadis. Macam-macam riwayat. Nah, ah, jamulah. Tu bab jamu makan. Kan? Dan banyak lagi cara kita boleh bahagi-bahagikan kan harta kita kepada orang. Kan, bukan suruh bagi semua. Kita pun nak pakai guna juga. Bagilah, jangan tunjuk bakhil sangat. Ha, ini dua sifat yang kita yang pertama kita tinggalkan. Nah, tinggalkan mencari barang yang tak ada. Yang kedua, kita buat, kita bahagikan apa yang ada kepada orang. Ada dua perangai, apa panggil? Ada dua perangai ni, itu dah tanda kita ada sifat zuhud. Sifat tak sayang, tak kedekut, tak bakhil, tak berkira-kira. Kan? Ah, tu sifat zuhud, nak beramai zuhud yang ni. Ha, baik. Maka diharap kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa diberi taufik akan dia pada menolongkan kehendak ini. Baiklah, akhirnya kita pohonkan pertolongan kurniaan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita akan taufik. Dan sebab urusan taufik ni ialah urusan Allah. Kan? Maka dari dialah kita pohon. Allah Ta'ala jadikan pada kita, pelorongkan kita ni, didorongkan kita dan melakukan amalan soleh. Tu taufik, dorongan daripada Allah. Allah buka jalan. Umpama jalan tak ada lagi, kita nak ke suatu tempat kan, lalu kita dibuka jalan. Apabila ada jalan, kita pun boleh berjalan mengikut jalan tersebut sampai ke hujung, sampailah ke matlamat kita. Ini taufik. Lagu sembahyang, katalah contoh sembahyang kan. Sembahyang ni, kita boleh mengerjakan sembahyang ni taufik Allah. Maknanya Allah Ta'ala buka jalan kepada kita sampai kita boleh sembahyang. Maknanya Allah lah yang menggerak-geri kita, bahasanya. Kan? Sekiranya Allah tak buka jalan, hang kuat seterah mana pun, kalau kata buat kerja, tanggung usung simen satu lori kontena tu, satu lori trailer tu, boleh buat kerja, beratnya. Boleh tanggung pula simen ke baja ke 3-4. Tu tengok orang dua angkut beras tu. Bukan buat satu ke dua beras. Kampit 10 kilo tu. Buh 4, 5 setakat boleh buat. Wih, kuatlah. Kan? Tapi tang semayang dia tak kuat.
Dan sembahyang dia tak boleh buat. Itu dalil dia tak dapat taufik, tak dibuka jalan kepada dia. Orang yang daif, orang yang lemah, yang mendapat taufik Allah, jalan pun duk heret kaki dia. Kan? Tapi apabila diberi taufik oleh Allah, dia mampu solat, dia boleh sembahyang. Ha, ni taufik Allah. Kan? Ha, baik. Pada menolongkan kehendak ini, kehendak tadilah, kehendak hati kita tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Ya, kita harapkan pertolongan daripada Allah. Kan, berkaitan tentang kehendak ni, dua perkara lah, nak dunia, nak akhirat kan. Mudah-mudahan hati kita Allah Ta'ala tolong, dibuka hati kita melihat amalan soleh saja. Nampak perkara-perkara kebaikan, kebajikan. Kan? Kita tak minat dah nak buat dosa. Kita berasa susah dah dengan dosa maksiat yang kita buat ni. Asyik-asyik dosa, lepas buat, buat. Lepas buat, buat pula kita ni. Tak ada berhenti-berhenti, dah tak mau dah aku buat maksiat. Kan? Duk ulang hak benda yang sama. Tak pun duk buat maksiat baru. Lagu tu kita ni. Kan? Selain dari kita bertaubat. Kan? Maka doalah minta Allah Ta'ala pelihara kita. Dan khiyar. Khiyar tu mana pilihan hati. Dan arti khiyar ni maknanya pilihan hati. Daripada hatinya hati seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, menolong kita. Apa yang kita nak pilih ni? Yang kita nak pilih ialah kehidupan dunia ni kah, atau kepilih apa, atau kehidupan akhirah kah? Kan, mudah-mudahan Allah dapat, Allah tolong kita dan menjadikan kita memilih agama, memilih akhirah, memilih jalan-jalan Nabi, jalan-jalan Rasul, memilih jalan ke syurga. Dan tak mau lagi dah pilih jalan jalan maksiat, jalan hidup dunia, jalan dan semata-mata ikut hawa nafsu saja, tak mau dah. Dan bagi ada rasa takut hati kepada Allah. Dan satu lagi kekurangan kita, kita tak takut dengan Tuhan. Kekurangan tu. Dan pasal itu kita ada buat dosa. Tak takut dengan Tuhan. Kalau orang tu takut dengan Allah Ta'ala, takut dengan azab Allah, takut dengan kemurkaan Allah, kan? Tak ada berani nak buat maksiat. Ni kita berani ni hari ni buat maksiat ni. Pasal apa berani? Sebab tak takut ni. Tak terfikir, wah no, azab di akhirat no. Bukan nanti di akhirat, dalam kubur sudahlah. Kan? Azab dalam kubur tu pun dengar Allah, takutlah. Kita baca hadis-hadis Nabi. Kan? Cerita kubur kita ni sama ada jadi taman syurga atau sama ada jadi cerong, dari cerong-cerong wadi api neraka. Kan? Dua kemungkinan, salah satu tu tentu ada. Dua-duanya harus. Salah satu tentu ada. Nikmat kubur atau azab kubur ada. Kalau di nikmat kubur, selamatlah kita. Kan, seronoklah, tak mau balik dah, tak mau hidup dah. Kalau orang mati masuk kubur, dia jumpa azab, menyesailah dulu masa hidup hari tu tak buat amalan soleh. Setiap masa duk bercita-cita, aku boleh hidup balik, aku boleh mai hidup atas dunia balik. Aku nak sedekah lah. Kan, aku nak semayang lah. Dulu tak mau semayang. Dulu tak mau sedekah. Mati-mati, kan, hak jumpa rugi. Tak ada untung. Faham, menyesal. Jangan menyesal ketika dah mati, tak ada guna apa dah. Kan, lo ni, sebelum mati ni, kalau kata nak menyesal pun, kalau nak fikir pun, kalau nak fikir masa depan pun, lo ni, sebelum kita mati. Kan, usaha ialah, buatlah. Apa amal-amal ibadat yang kita termampu buat, buat. Jangan duk ralik-ralik, jangan duk tangguh-tangguh, jangan duk teragak-ragak lagi. Kita suka tangguh. Salah, 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 lepas-lepas mati ya. Kan?
Duk satlah tu pun bertahun dah hak satlah tu. Bukan baru-baru lagi hak satlah, nantilah. Kira-kira kat 10 tahun dah duk satlah pun. Jadi bilanya hak sat tu kita nak buat tu? Nanti sat tu bila? Dah lah, jawab yang tak buat tu helah ya. Helah akal ya. Kita tak mau main akal takut jadi serupa tu, hak umat Nabi Musa tu. Hak sumpah jadi kerar tu. Kehelah tu. Dan habak dah hari tu ni. Kan, hak kita duk baca dalam surah Al-Baqarah tu. Kan, Allah Ta'ala larang kaum Bani Israel Yahudi. Di zaman, bukan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud alaihissalam. Dah kejar mereka menangkap ikan. Kan, lepas tu Allah larang hari Sabtu tak benar buat apa-apa kerja. Menangkap ikan ke apa, tak boleh dah. Maka mereka hari Sabtu mereka tak tangkap ikan, tapi mereka main helah dengan Allah. Ni main helah. Sangkaan dia helah mereka tu betul, tapi sumpah juga tak betul juga, langgar larangan Allah juga. Mereka tahan pukat pada hari Jumaat, rentang pukat tu hari Jumaat. Hari Ahad mereka angkat pukat. Ikan hari Sabtu masuk kena pukat lah. Kan? Nah, akhirnya golongan yang degil ini, nah, Allah Ta'ala ubah menjadi kera. Satu riwayat, yang muda jadi kera, yang tuanya khinzir. Hidup selama 3 hari 3 malam. Main helah sangat. Ni main helah takutlah. Kita pun takut. Kan? Tak makan, tak minum, terlompat sana, terlompat sini, kera aku mana? Tengok kelaku kera tu. Akhirnya mati dalam keadaan hina, dihinai oleh Allah. Nah, main akal sangat dengan Tuhan. Kita jangan main akal. Betul ada habaq tadi, kita straight saja. Allah Ta'ala suruh buat, buat. Allah Ta'ala suruh tinggal, tinggal terus. Jangan ada berhilah kono, kok ni nak kono, kok tu nak kono, kok nak bagi boleh juga. Benda hak tak boleh tu, atau benda yang boleh, dia nak kona buat supaya tak boleh. Tu pun helah main akal je kau. Nah, akhirnya dimalukan Allah, mati dalam keadaan hina. Di dunia tu Tuhan tunjuk dah. Dan kemudian kata ulama-ulama, adakah kejadian jadi kera atau jadi khinzir ni khusus kepada Bani Israel saja atau khusus kepada kaum Yahudi saja? Tidak. Kepada sesiapa pun boleh jadi benda ni. Nah, hatta kita umatul Muhammadiyah ni, umat Nabi Muhammad ni, kan, pun tidak mustahil. Nah, akibat kita duk buat, duk langgar juga perintah larangan Allah. Duk main akal sangat dengan Tuhan. Tak ada taat. Kok nak patuh bulat akur dengan perintah Allah atau larangan Allah? Tak. Dia nak buat juga benda hak tak boleh tu. Pas lagu mana? Dia buat helah. Dan akhirnya jadi haram juga. Yang haram tu tetap haram. Kan? Takut-takut lagu saat ni lah. Dan sama ada ketika hidup atau ketika jadi mayat, berubah jadi kera ke, berubah jadi babi ke, wallah. Kan? Dan kita minta Tuhan pelihara, ampunkan kita. Kan? Ni cerita duk belajar tajuk ni. Kan, sebab tu perasaan takut dalam hati mesti ada. Diri kita sentiasa takut. Takutlah, takut buat salah. Takut buat silap. Takut yang kita pilih tu salah, pilihan tak betul. Sentiasa ada perasaan tu. Kan, berharap bergantung dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Kan, buatlah pilihan bagi pihak aku. Aku tak reti nak pilih. Apa yang terbaik engkau sahaja yang mengetahui. Contoh doa kan, atau istikharah ke. Nah, tu yang dianjurkan kita buat istikharah. Kita tak tahu baik atau buruk ni. Kita takut kita tersalah pilih, terambil yang buruk. Nah, maka kita pun buat solat istikharah, berdoa kepada Allah. Minta Allah Ta'ala pilihkan bagi kita pilihan daripada Allah tentu baik. Contohnya lagu tu lah, retirnya. Maka bahawasanya ialah yang amat memberi, ialah tu yakni Allah,
ialah Tuhan yang amat memberi, lagi amat murah, nah, lagi amat pemurah. Dia borah, dia beri, dia beri, dia beri, tak minta pun dia beri. Oh, murahnya Allah Ta'ala kepada kita, berbuat baiknya Allah terhadap kita. Kita je tak reti nak balas. Kita ni saja yang Allah Allah Ta'ala berbuat ihsan, ijadatul khair, ihsan ni kan, tapi masih duk buat dosa maksiat. Nah, makanan kita makan, rezeki yang Allah beri dekat kita, minuman yang kita minum, rezeki dari Allah kepada kita, tapi duk buat maksiat situlah. Kan, pernah sabar kah? Tak pernah sabar. Patutkah perbuatan kita begitu? Tidak patut. Kan, fikir balik, betul ya tak hak kita buat ni kah? Salah. Jalla wa azza. Kemudian yang memudahkan, bila sampai stesen tentu. Jadi kita berhenti situ, insya-Allah minggu depan kita sambung balik. Jadi kita berhenti pada kata kemudian yang memudahkan kita atas meninggalkan menuntut, ini menuntut hak benda tak ada. Nak macam mana nak permudahkannya? Baik, ila akhirih. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ini ada satu soalan. Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang makmum yang masbuk ketika imam di dalam tasyahud awal atau akhir? Adakah disempurnakan bacaan tahiyat atau terus bangun? Baik, sekiranya seorang makmum tu dia masbuk, ingatlah masbuk lah, apa takrif masbuk. Dia masbuk, katalah dia, nah, dia masbuk pada rakaat yang kedua tu imam, atau rakaat yang ketiga lah, ketiga. Imam rakaat ketiga, katalah sembahyang zuhur, asar atau isyak, 4 rakaat. Dia masbuk tu imam di rakaat yang ketiga, maka dia sempat bersama imam 2 rakaat lah, maksud dia rakaat ketiga dan rakaat keempat. Apabila imam membaca tahiyat akhir, dia duduk bersama imam lah, wajib lah di tahiyat akhir. Dan kemudiannya apabila imam memberi salam, maka dia bangkit berdiri, tambung, tambah lagi. Itulah. Cumanya penjelasannya lagi, sekiranya makmum tersebut yang sempat di rakaat ketiga lah, dia dan 2 rakaat tadi bersama imam, dia masih lagi belum habis, dia nak baca tahiyat sampai habis, padahal dia tak perlu baca tahiyat sampai habis dan dia baru rakaat kedua, dia hanya perlu membaca tahiyat awal sahaja. Tapi kalau sempat dia baca sampai habis bersama imam, sebab imam tak bagi salam lagi, teruskan sunat dia baca tahiyat akhir sampai habis bersama imam. Lalu imam bagi salam, salam sampai habis, salam yang kedua, dia tak berdiri lagi, makmum masbuk ni yang dan rakaat yang kedua tadi, rakaat yang ketiga, kemudiannya dia baca sampai habis tahiyat akhir, apa hukum sembahyang dia? Hukumnya sah sembahyang dia. Sembahyang makmum tu sah, tidak batal. Tapi yang afdalnya bila imam tu bagi salam, tak perlu dia selesaikan tahiyat tu. Nah, habis imam tu bagi salam, langsung bangkit bagi salam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau makmum masbuk tu dia tidak dan 2 rakaat dengan imam, katalah dia sempat dengan imam rakaat yang keempat, imam di rakaat yang keempat dia baru masuk, bermasuk dia dan serakaat saja bersama imam, lalu imam duduk tahiyat akhir, dan dia pun wajib kena duduk mutaba'ah imam, wajib. Kemudian selepas apa, lalu lepas tu imam habis baca tahiyat akhir dia, dia bagi salam, makmum masbuk yang tak dan 2-2 ni, dia dan dengan angka genap, dia dan imam dengan angka ganjil,
dan dia tak boleh teruskan bacaan tahiyat akhir. Faham tak? Selepas imam tu bagi salam, yakni salam yang kedua, bukan salam yang pertama, salam yang kedua, wajib dia kena bangun dengan bersegera. Makmum tersebut bangkit, teruskan sembahyangnya. Tetapi sekiranya makmum tersebut lepas imam bagi salam yang kedua, dia masih duduk lagi, duduk baca lagi tahiyat, tah nak baca sampai habis kot kamaknya dia pun, dan ketika itu batal sembahyangnya. Dan yakni selepas semuanya masalah makmum tersebut ni, ukuran dia selepas salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Adapun orang yang menyatakan selepas imam tu bagi salam yang pertama, wajib dia kena bangun segera, sebenarnya tak betul. Dan taklah kata dia tu tak betul, salah ke mana, barangkali dia tersilap sebut namanya. Dan sebenarnya salam yang kedua, apa fikiran pun, hukum sunat ke batal tadi, selepas salam yang kedua, sama ada kena bangkit dengan bersegera atau tidak wajib bangkit bersegera, tengok dia masbuk dengan imam rakaat yang genap atau ganjil. Dah genap atau ganjil. Dah kalau angka ganjil, wajib dia kena bangun bersegera. Kalau tidak, saat lagi sembahyang dia batal. Dah ini antara hukum akam yang ramai buat silap. Dia dah dengan imam rakaat ketiga. Bukan, rakaat pertama lah. Maksudnya dia dah dengan imam tiga rakaat je. Tiga tu ganjil. Ataupun rakaat yang keempat, satu rakaat ganjil, dua tu genap, tak apa. Kemudian lepas habis imam bagi salam, dia duduk baca tahiyat nak bagi habis. Ramai buat lagu tu. Yang tu batal sembahyang dia. Dan sebab dia tak boleh tunggu lagi dah. Nah, selepas imam bagi salam yang kedua, dia wajib kena bangun. Jangan tunggu lagi. Tunggu tu dia baca, nak baca bagi habis. Bukan sunat dah dia baca, tak suruh baca pun. Dia hanya baca sebab ketika dia masih bersama dengan imamnya. Kalau dah imam tu bagi salam, tak ada apa dah, kita kena bangkit bersegera. Ramai buat seperti ni. Peringatan kepada yang buat seperti ni, kalau buat, jawabnya batal sembahyang. Batal, bukan kata makruh dah ni. Nah, selepas imam bagi salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, tinggalkan baca, terus bangun berdiri. Itu kata bersegera. Nah, bukan di salam yang pertama, bukan imam asal dia makin berdiri dah, itu makruh. Tak ada habis lagi, ada setengah tak pergi bahas lagu tu. Salam pertama tak ada habis lagi, asal tu setengah ulama kata batal sembahyang. Kan makin imam tak ada bagi salam lagi. Ada setengah kata salam pertama tu habis, terus kena bangkit. Tidak, bukan begitu. Tapi salam yang kedua sebenarnya, dia buka lagi kata Al-Mahali. Syekh Mahali bahas dalam bab yang tajuk ni, jilid yang keberapa, pertama aku tak silap anda, dia bahas lah tajuk yang nak cerita ni. Baik, itu jawapan atas soalan tadi. Wallahu'alam. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik, wa anshur alayna rahmatak, wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.